Seorang nelayan kritis terkena sengatan ekor ikan pari di Banggai, Sulawesi Selatan. 30 detik. Tim SAR Banggai Laut mengevakuasi korban dari perairan di Pulau Bakakan pada Kamis malam. Korban yang baru berusia 16 tahun tengah mencari ikan dengan metode dipanda bersama dengan tiga rekannya. Buntut ikan pari memiliki racun mematikan. Selebriti Australia Steve Irwin meninggal dunia 2006 lalu karena tersengat buntut pari. Padahal Irwin sebelumnya populer karena kepiawaiannya menaklukkan buaya dan hewan buas lainnya. Ada satu orang warga Kelurahan Dodung tersengat ikan pari saat memanah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun sedikit terkendala dengan cuaca buruk. Dan pada saat ini korban telah kami bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut.